kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Dan teman-teman, kali ini kita akan bermain game Growtopia seperti biasa teman-teman, tapi di sini gua bakal mencoba untuk mensimulasi kembali menjadi tukang BFG rental teman-teman, yes, ya setelah sir. Video gua berapa bulan yang lalu itu gua ngestok 150k itu teman-teman, kan di situ kacau banget tuh, dan kalian tuh ngebenerin gua, "Bang, gini caranya." Nah, di sini gua bakal langsung aja kita coba lagi teman-temannya. Semoga di sini gua udah menjadi yang owner yang termahir lah gitulah teman-teman. So di sini sebelum kita masuk ke videonya, pastikan semua kalian share ke teman-teman kalian supaya nanti mereka tahu gimana rasanya jadi owner BFG rental teman-teman. Dan by the way, ini tuh bakalan jadi video terakhir gua untuk membuka BFG rental ya teman-teman. Gua kalau misalkan buka BFG lagi mungkin gua free-in aja. So ya, di sini kita langsung masuk aja ke dalam videonya teman-teman. Let's go. Nah, di sini gua sekarang lagi ditemenin sama Dracus teman-teman ya. Just Human sama si Elmer lagi sibuk ngurusin ward barunya, yaitu Run SSU sama Mersuap. Aduh, gua udah kena tinggal teman-teman ya. Di sini gua juga sudah meminimalisir stoknya teman-teman, yang di video kemarin kan gua ngestok sebanyak 150k. Aduh, itu mah bunuh diri guys namanya. Di sini gua stok aja cuman 70k aja teman-teman ya, dan nanti bakal gua pakai 50k lah. Dan di sini roomnya juga room BFG udah gua ganti menjadi password door teman-teman. Kemarin juga kan gua blunder tuh waktu sistem belinya di fan. Waduh, itu gua pikir bakal gampang, ternyata gua blundernya setengah mati di situ. So ya, di sini gua ganti aja jadi PW door sesuai dengan saran-saran kalian teman-teman ya. Apalagi kira-kira yang harus gua update? Oh ya, ini ward bukan ward gua teman-teman, karena gua dikasih sama dulu salah satu viewer gua, dan kebetulan juga namanya si Piagram teman-teman, dan wardnya namanya Piagram BFG. So ya, di sini gua bakal langsung SB aja teman-teman. Dan by the way, kalau misalnya kalian lihat di sini udah rame, kenapa? Karena gua dibantu sama spammer. Emang lah, spammer gitu, walaupun ilegal tapi dia membantu kita. Enggak. Ya emang dia kayak emang maksa gitu teman-teman. Ya udahlah ya, kita mau terima aja. Oke, kita langsung aja lah minta teman gua untuk SB ya teman-teman. Let's go. 3 2 1 go. Tak. Ya, nggak digo sama dia, kecewa gue mah. Nice. Gak keblok, gaming. Rame. Aduh, keblok CSN gue mah. Oke, okay. Yo. Sini. Yang mau. Tar, dia mau nggak? Ren nggak? Nih, aduh, gue nge-lag banget ini. Kenapa ini? Tidak. 2 WL, drop 2 WL, yes. Oke, let's go. Nih, ini PW-nya nih. Ini tuh sebenarnya ribet ya jadi yang PW. Nanti kita tuh harus ngecek message dari dia. Wait. Message me password. Ayo. Aduh, pusing nih. Cuman berdua lagi Yan, ini mah Yan. Gimana nih? Siapa yang Ren, ayo. Pusing pala gua. Ini. Duh, gua berharap nggak ada yang auto lah ya. PW di mana? DM gue PW-nya. DM gak tuh? Mesek. Oh, post email. Oh iya, kan ada post email ya. Itu gunanya. Tuh, post email. Astaga. Oh gitu ternyata guna post email ini. Baru tahu gue, daripada message kan. KMG1. Oke. Oh, gue ternama tadi yang di atas ini. Iya, daripada ini kan, ini sini gua perlu keluar sampai sold. Iya, 2 WL sold. Ini mah kapan lagi sebaik ini? Gua biasanya tuh kalau misalkan kita mau lebih profit sejam ya, dihitungnya per jam gitu-gitu teman-teman. Ini mah kita mah iseng-iseng aja ya kan, supaya kita nggak pusing tuh guys. Ini lebih enak. Aduh, post email tuh. Kan lumayan tuh. Nih kalau misalkan kalian hitung, anggap aja kalian tuh biaya SB itu modal awal-awal kalian ngeren BFG ya teman-temannya. Maklum lah, itu namanya modal. Oke. Okay? PW-nya yo LL21. Nih kita coba apa guys ke akun dia guys. Siapa tahu kan bobo. Coba apa Yan? Dan Delions tuh. Ini kan PW-nya tuh siapa tahu Dan Delions. Ih, ini mah enak guys. Makmur kalau buka BFG tier setup gini mah. Ini gua pupulin deh, Nah, ih gila, sedang banget gua buka BFG mah. Tapi sebenarnya guys ya, kalau misalkan kalian buka BFG kayak gini, capeknya itu di move block-nya doang. Itu nggak bohong gua. Tapi kalau cuannya gua nggak ngerti ya. Mendingan di rent BFG gini atau di free BFG gitu ya? Kayaknya free BFG lebih itu lebih free ya. Lebih enak ya, harvest enak, tinggal taruh mark plan, jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Ini mah move block-nya capek sih, nggak bohong gua. Oke, ini kita pull sini. Woi, drop 2 WL. Yang kayak gini tuh gua takutnya pekui guys. Tuh lihat ini main naro. Ya ampun. Ini mah maaf ya, cici cantik ya.
Astaga, enggak punya. Aduh, kasihan. Ya udahlah, ini pool. Enggak apa-apa deh, dia deh. Satu-satu-satu enggak apa-apa. Kasihan kalau underscore, gue percaya dah dia enggak punya apa-apa dah. Nah, ini yang underscore ini masih level 5. Tuh, enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Tapi kalau udah punya set bagus, kita rada sedikit rasis. Eh, mana tadi yang gua kick ya? Aduh, oh ini si pool Cici. Nah, dia keluar. Aduh, maaf ya Cici ya. Ternyata masih sepi, guys. Emang ternyata susah ya kalau enggak gunain the power of Piyama tuh. Kacau. Eh, ada juga yang bilang, "Bang, lu enak, Bang." Gini kan. Apa Piyama jadinya banyak yang mau BFG lah gua. Nah, ini nih guys, daripada kalian minta give me WL tuh kayak dia, guys. Kerja ngebreak. Ya kan? Give me WL. Kita cek nih ya. Udah berapa menit ini baru berjalan sekitar ya bentar lah. Ini kita cek apakah auto apa enggak. Kamu. Oh, aman. Kim Sarah aman, guys. Dia tidak auto ternyata. Eh, auto enggak sih itu? Oh, enggak, aman. Tuh susah juga ya ngebedain yang auto mana yang enggak ya? Asli dah. Tahu dari mana coba auto enggaknya selain di pull atau di kick all gitu, teman-teman. Atau WL sih, WL cuman kalau misalkan WL dikasih timer, teman-teman, sangat tidak ramah lah kalau menurut gua. Kasihan lah yang pengen BFG yang bener-bener ya, takutnya keganggu, teman-teman. Ya kita mah ngepul aja lah ya. Ini kita kasih room dia satu. Ya enggak apa-apa lah ya, anggap aja ini 2 WL dari dia, teman-teman. Ini harusnya bayar nih kamu, hey bot. Aduh. Oke. Siap lagi. Nah, sepi. Udah kayak berjasa ini. Eh, tar, gue cek dulu ini nih. Oke, 7. Astaga, bloknya baru ke break berapa? Astaga, baru 400 yan. Ini sedangkan ini 70-50k. Yang keren berapa banyak nih? Satu tahun gue baru kelar ini mah. Oh iya, gue juga jadi keinget nih gara-gara si ini nih, Rah For You nih. Kalau misalkan nge-lag, ya guys ya, kalau misalkan kalian nge-lag, ini kan roomnya tuh udah dibikinin rada lebar ya, udah rada lebar gitu. Kalian tinggal zoom in. Nah, zoom in begini nih. Kalian pasang di sini tuh, break udah. Gue jamin 100% gak bakal lag. Terus ditambah teman-teman option SFX volume rata kiri sama grafik rata kiri. Harusnya ini gue tengahin aja deh. Nah, biar gak terlalu nge-lag, soalnya tadi gue nge-lag. Oke, masih sepi. Tuh, bener sulit sih kalau misalkan. Oh, ini nih, Renway, sabar atau woi. Tangan kita cuma 2. Aduh, hati-hati. Hati-hati hari-hari. Kena serang mulu, jadi usus bebek juga kena serang, guys. Apalagi jadi Piyama, makanan sehari-hari kena serang. Drop 2 WL. MT berapa 2 WL? Udah paling cheap. Astaga, masih nanya. Apa ganti sejam ya? Kalau sejam, aduh, bisa cuan banyak tapi lama banget. Can auto? No. Ih, banyak banget. Iya, 2 WL MT. MT 2 WL. Tapi ya kayaknya biasanya yang nanya can auto. Ih, masih nanya stok lagi dia enggak lihat apa ya? Begini, Ba. Aduh. Can auto can. Astaga. Stok 50k. Ngegas lagi. Aduh, hari-hari digasin mulu sama ini au. Kena mental. Eh, dropnya di sini atuh. Eh, yuk, untung enggak kena ban. Tuh, drop. Ini PW-nya udah di set yang si Dimas. Udah kali okay. PW-nya panjang nah. Oh iya sih ya. Udah susah banget ngasih PW. Nah, ini gue yakin ini auto semua nih. Ya kan? Yakin gue, tapi dipantau. Auto tapi dipantau nih kayak si Kang 2013 nih ya. Tapi lihat aja. Hah. Oh enggak. Oh, dipantau dia. Bisaan ih anak zaman sekarang. Eh, anak player zaman sekarang teh. Ntar ini takut jeps. Oke, 200 kita ambil, guys ya. Usahain biar enggak jebol ya, karena kalian tuh harus ngeluarin seat dan ngisi itu. Capek, tapi profit. Ditanya worth it sama waktu yang dikeluarkan, gimana ya? Menurut lu worth it enggak sama waktu yang dikeluarkan untuk move block, harvest sama nanti dari sini nih seatnya dipindahin ke world farm lagi. Gimana tuh? Capek lah. Waduh itu. Capek lah, guys. Capek. Jadi saran gua ya CV-in lah blok kayak gini, CV-in, sulapin gitu. Jadi kalian tuh profit dari gems harvest aja gitu. Nah, biarin lah kayak misalkan 1DL, 2DL dari ini, janganlah capek, guys. Mendingan CV atau sulap itu udah paling OP dah kalau menurut gua ya. Capek. Nah, itu capeknya juga owner BFG yang rental. Mana remote? Aduh, padahal dilihat-lihat tuh ada park plan di situ ya.
masih pada pemula, sulit sih, masih pada pemula. Gue pernah dulu ya, pengalaman gue dulu buka ya, waktu sebelum Grow ID gue bukan Piyama, waktu itu adalah nanti bikin konten ini, kalau misalnya gue bikin konten cari-cari item di world lama, nanti akun pertama gue bakal kena spoiler teman-teman. Dulu itu gue sempat buka teman-teman BFG ya kan, kayak gini juga pakai PW bedor. Cuman pas gue tanya PW, dia beneran kayak nggak mau ngasih karena PW-nya tuh maksud dia tuh PW Grow GT-nya. Oke, gue kocak di situ tuh. Bisa-bisanya gue minta PW aslinya buat apa coba? Buat gue scam. Banyak guys. Wah, ini akun underscore tapi punya WL level 20. Curiga gue. Curiga ini mah. Coba Yan, kalau misalkan ada yang menurut lo curiga, bilang ke gue, nanti gue apa, gue pull lah gitu. Stop. Aku miskin 12. Apa aku miskin 12 gak tuh ya? Aku miskin 12. Sip. Tapi ya gue teh bingung nih, gue kan waktu itu kan bikin prank yang kerja ya, yang kerja gitu, dan gue kena serang tuh banyak banget lah gara-gara video itu, orang jadi niru gitu ya. Terus gue bingung ke kalau orang-orang bikin video ngeprank BFG, apakah nanti owner free BFG kena imbas ya guys ya? Gue bingung sih guys. Coba kalau misalkan kalian tahu ya, misalkan siapa gitu bikin prank BFG ya kan, apakah nanti bakalan ada yang kena imbas gitu kan? Bisa bilang di gua teman-teman. Bilang di komentar, tulis-tulis. Penasaran gua. Aduh, ternyata 50k juga bisa kena mental ya ini Mayan. Oh, ini mah lama banget pasti. Lama ya. Banget. Gua pikir cuma 15 menit kelar ya guys ya. 15 menit ngebrok 50k pakai apaan, Bang? Ya kan karena orangnya banyak, teman-teman. Orangnya banyak siapa tahu bisa gitu ya. Bukan pekuy atau masa gua buka world BFG tapi khusus pekuy? Boleh sih, itu bisa bayarannya gede loh teman-teman, tapi resikonya world kalian hilang juga gede, akun kalian hilang juga gede ya. Oh iya, bisa juga buat kalian owner BFG ini jualan akses teman-teman. Jadi per room ini kalian kasih HL teman-teman, dan nah, nanti kalian jual admin begitu. Jadi room ini, satu room ini khusus diurusin sama admin. Room ini juga, nah nanti hasilnya si admin itu dapat dari yang nge-rent-rent begini, dan si owner dapatnya dari yang beli ACC di world dia begitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian gak mau capek sih, ya saran gue gitu aja lah ya. Jadi kalian cari admin ya, admin kalian yang ngurusin siapa yang mau renta. Kalian cuma ngestok-ngestok aja gitu, kalian stok chainnya, terus kalian masukin ke makplan, dan admin kalian yang iniin teman-teman, yang kayak nih pull bob. Nah ini nih kayak gue nih. Nah sip, please close the chest. Oh iya, ternyata buka chest juga ngaruh, baru tahu gue. Kayak ini kita tutup aja lah ya. Oh, pantesan orang teh pakai chest ya teman-teman. Oh iya iya, gua ngerti. Oke. Post your PW. Ya guys, ternyata blok-blok gini juga bikin frame drop ternyata. Oke, kita kena. Aduh, hari-hari. Ini juga sebenarnya profit banget guys, kalau misalkan kalian nge-break gitu ya. Profit lah 2 WL ya, 70k blok. Bayangin 70k blok 2 WL. Kurang baik apa ini si usus bebek. Usus bebek. Ngecek-ngecek yang auto, gue bingung. Masa gue pull-pull satu lagi nih, tadi gue udah cek. Nih coba yang menurut gue auto. Menurut kalian siapa guys? Ini gue bisa tebak. Menurut kalian pasti si ini nih. Nih. Di pojok sini nih. Nih Yan. Nih. Si Dead Fari sama si ini nih. Nih. Si Dryel. Kamu awan gak tuh? Ayo. Oh enggak guys. Ini mah gue yakin 100% dia mantengin di HP-nya. Yakin gue mah. Oke. Ah ya udahlah, ini mah gue nggak ngerti guys cara bedain auto atau enggak. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian tahu ya. Bang, ini orang auto bang, lihat ngebreak aja begini. Waduh, gue nggak ngerti itu. Bukan dukun gue. Bukan peramal ya. Jadi buat kalian yang ngerti, kalian bisa tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Lihat nih guys, nih ya, kalian bisa lihat nih, ini owner rent kayak gini nih ya. Lihat, kalian bisa ditanya, tanyanya gini nih. Pertama-tama can auto, gue dijawab no. Pekui can no. Ya ampun, ini udah auto pekui. Emang ini si rahim ya. Aduh, padahal mah tinggal diam-diam aja. Sebenarnya gue boleh. Enggak, gue bercanda terus guys ya. Orangnya bercanda lah. Ya. Ya, mau ren kan. Jujur ini udah makin cepat teman-teman karena makin rame. Boleh auto lagi gak tuh? Aduh, no auto.
Aduh, gua mah hari-hari ditanyainnya teh auto mulu, enggak bosan sama orang sama auto. Cuan Bang, gimana bosan? Oh iya sih. Aduh, kalian ya. Permanen ada enggak? Iya, ini 2 WL sampai stok habis nih. Ini juga kendala nih yang gua alami nih, stok banyak tuh. Banyak. Ya, ditanyain stok mulu. Iya sih, emang kalian harus pastiin soalnya nanti kan takutnya kena scam. Pupulin dulu ya. Nih, did you know CSN? Mantap, grow ID-nya. Drop 2 WL, drop 2 WL. Tuh, nih tuh, gua seneng nih orang yang ngerti kayak gini, gua seneng. Gua di pool dia langsung drop 2 WL tanpa gua suruh. Itu kan mempermudah owner gitu kan. Post your PW. Di sini post, ngerti enggak dia? 2 WL pokoknya sampai habis. Nah, tuh ngerti mah enak. Palak dia 44. Siap. Palak dia 44. Atau bisa juga kalian PW-nya udah kalian sediain di dalam sini nih. Kalian taruh sign, terus kalian taruh di sini, pas dia pull dia baca PW-nya gitu. Biar enggak usah ribet-ribet lah ya gitu. Itu pokoknya ya, kalau misalkan kalian pengen begini PW-nya. Aduh. Boleh auto. Kamu aku ban juga ya, Ghost Trend. Aduh, drop 2 WL. Belum drop 2 WL, dia udah nanya PW apa lagi. Asem. Ayo, Ghost Trend. Nih, sabar dulu. Ayo, Ghost, di drop yuk. Nah, baru tulis PW kamu apa. Nanti aku setting di ID door. Nah, gitu. Yah, ID door, PW door, maaf. Kan gue jadi salah juga. Sabar, ya. Post. Kamu jangan postnya, jangan PW-nya apa, jangan. Langsung aja ketik gitu, biar gue enggak pusing, ya. Ini gue kebayang nih, kalau gue pakai akun Piyama kayak kemarin tuh, guys. Stok 150k lagi. Lain begini. Ini gempor gue nih. Dan ini tuh, by the way, udah bertambah roomnya. Udah lumayan banyak nih. Ini juga gue sewol nih yang ditinggal. Lihat tuh, lagi makan, ya. Yang satu ini tadi baru beli nih, room ini langsung ditinggal. Gue nggak ngerti tujuannya apa, teman-teman. Dan yang ini tadi yang free gue kasih, terus ada juga nih. Nah tuh, yang sini tuh 4 WL. Tadinya dia, gue bilang kalau mau pakai Rayman 4 WL, dia langsung keluar pengen di Rayman. Tapi sampai sekarang nggak balik-balik itu orang. Pro sih tadi setnya, cuman nggak tahu tuh ngetrol apa enggak, teman-teman. Nih kita cek lagi, pastikan ini aman. Oke, 500 masih aman. Macplan 3K masih aman. Dan ini tuh masih ada sisa 9 true success. Dan ini masih ada banyak ya. Sekali lagi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen buka kayak gini, ikutin aja setupnya kayak Word ini, teman-teman. PW door dan post mail. Supaya DMZ bukannya tadi kamu, oh Dimas ya. Salah gua, di sini aja deh. Tadi kan si orangnya pergi ya. Pull DMZ. Oke, ini kita tagi. Drop 2 WL and post PW. Nah, si PW bah. Kamu post di Mail ya. Kamu post di Mail. Nih guys, gunanya Mail ini ternyata buat ngepost PW yang kalian inginkan ya, teman-temannya, bukan PW GT tapi PW untuk door. Ya, sekali lagi ingat, soalnya gua dulu pernah nemu orang yang malah kasih PW-nya. Malah bukan ngasih sih, dia enggak mau karena dia pikir gua nanya PW Grotopia. Capek gua. New player, semangat lah ya new player ya. Ini tips lagi juga, teman-teman. Deck. Kalian abis kena scam, akun kalian hilang semua karena kalian ngisi phishing web-web begini, nggak jelas nih. Misalkan ada ya, hilang botak, otomatis nggak ada modal. Kalian tinggal BFG aja, teman-teman. Ini BFG overpower, easy 10 WL per day. Udah, trust gua. Kalau misalkan ini kalian BFG rajin ya, ngebreak itu udah. Ini gua curiga nih. Oh, aman. Ternyata dia nggak terusan, teman-teman. Kamu. Nah, ini dia nih. Oh enggak, nge-lag gua ternyata. Gua pikir apaan? Ternyata gua nge-lag. Maaf Demi, maaf. Tuh gua jadinya gua yang salah kan kalau gitu kan, guys. Coba gimana deh kalau menurut kalian, gimana caranya nge-counter si Pekui atau Oto clicker yang ada di war gua, teman-teman? Tolonglah, ini mah tolong banget gua nih, saran teman-teman ya. Kalau misalnya kalian berpengalaman dengan para Pekui atau itu, silakan komen, teman-teman. Sekali lagi ini terakhir, teman-teman, gue buka cuman kayak nurutin saran kalian aja di video sebelumnya. Dan ternyata terbukti emang cara ini lebih worth, teman-teman. Nggak ribet, nggak usah beli defense. Udah pull, disuruh drop ke display box. Udah, itu paling benar, teman-teman. Jadi ya, gue seneng caranya kayak gini. Gue nggak pusing kayak di video kemarin ya kan. Walaupun ada yang bikin gue kena mental kayak tadi itu, contohnya yang kayak, bang stok berapa bang, makan dulu ya bang. Nah, itu capek.
ini usus bebek bisa jadi usus sapi ini. Ya udah, bakal gua skip lagi ya teman-temannya sampai semuanya kira-kira udah kayak nge-break lah ya. Hey, semangat kalian new player, nge-break lah, nge-break, rajin-rajin nge-break buat cari modal, baru kalian bisa ngembangin modal kalian itu buat trading atau bikin-bikin word atau desain-desain word atau jualan akses. Banyak banget cara profitan di GTA, kan bisa explore sendiri teman-teman. Lihat guys, kocak banget, kocak ya. Ini kalian bisa lihat gak nih? Kalian bisa lihat gak nih? Ini makin ramai banget nih guys, senang banget gua. Aduh, makin ramai, senang banget gua. Nih kalian bisa lihat nih guys. Abis oke. Siap. Pos PW dulu di sini. Pos. Nih kalian bisa lihat si Ghost Red. Oh my god. Kamu user fake guys. Gitu gila kebriknya tuh guys. Tanpa tangan gua soal. Aduh. Ah, gua mah. Aduh, gua mah. Aduh, gua sampai keselak guys, lihat. Mau soal tapi di out. Ah, kamu maafin saya, Ghost Ren. Aduh, Ghost Ren. Drop 2 and post PW. Kocak. Iya. Aduh, gua mah sorry ya guys ya. Itu gua tag karena dia meranggar rule, teman-teman ya. Itu rules itu enggak boleh. Pertama, dia meranggar rules di Grotopia, dan yang kedua dia meranggar rules di World ini. Jadi gua main aja, teman-teman. Coba gua enggak ngelihat. Enggak apa-apa kalau gua enggak ngelihat mah ya. Kayak mods-mods aja nih. Ini mods nih. Nih, on nih. Gua jamin ini mods ada yang on. Noh, lihat, sabey. Lihat, mods on tapi mana nih? Ya, aduh, udah pokoknya gitulah ya. Jadi kalau misalnya kalian enggak ketahuan sama gua masih udah is okay why, teman-teman ya. Oke, okay, Ren, sini Raja. Oke, okay, maaf ya yang tadi ya. Gue minta maaf banget nih, gue jadi gak enak nih. Padahal dia ngelanggar rule ya, tapi gak apa-apa deh. Ya, itu pelajaran ya. Ketahuan sama gue sih lagian. Oh iya guys, ini ternyata yang tadi bener nih guys. Tuh, lihat tuh. Ternyata dia beneran loh, beli Rayman dulu itu orang. Aneh-aneh ya. Haha lucu, jadi owner ini tuh fa-fa-fa-nya 4 kali ya, oke okay. Fa-fa-fa-fa, oke okay, sih. Haha lucu, ada aja ya jadi owner NBFG gini teman-teman ya. Ada yang beli Rayman dulu, ketemu tadi nge-break tanpa tangan muku. Ini juga ada yang minta di pojok, coba guys. Lihat nih, di pojok-pojok begini ngapain kamu sikel-sikel. Dikira gua gak bakal pull apa. Oh aman guys. Aduh tuh kan gue jadi gak enak lagi ngeganggu yang nge-break. Aduh sulit 98527 ini PW nya juga susah-susah lagi ya. 985 27. Tapi guys gue penasaran deh guys, buat nge-setting-setting peku ini gue nanya buat kalian aja ya teman-teman ya. Itu tuh ribet gak sih guys buat settingnya? Soalnya kan gue ban nih, takutnya dia nge-setting-setting lagi pas nge-break kan gue jadinya kasihan gitu. Takutnya seribet itu. Jadi gue, makanya kalian tolong lah ya, kalau misalkan mau auto to peku jangan di sini guys. Gue gak enak nge-ban kalian ya. Tolong, ini mah gue minta tolong banget. Jadi jangan di sini ya. Kalau misalkan gue buka ya jaga-jaga kalau misalkan gue buka. Tapi kalau misalkan di orang lain ya, itu tergantung rules orang lain teman-teman. Soalnya juga ada word yang gak allow kalian to use pack gue atau auto ya. Sekali lagi, ini gue karena gue pengen nge-publish ke kalian. Jadi kita mah yang normal-normal aja teman-teman. Wah bang, berarti kalau lu off cam boleh dong. Nih guys, ada lagi yang keciduk auto ya, si Kang Gap nih. Ini tuh gue dibantuin sama orang-orang di luar ya. Ini tuh auto guys, tadi gue pull nih. Tuh lihat tuh BRB nya terus aja ke BRB. Ini kan soalnya kan sampai tombol nonjok teman-teman, otomatis dia ya gitu terus. Kita troll dulu gak sih. Selamat tinggal Kang Gap. Bye bye. Mantep guys. Thank you ya, ini dua orang sama ini. Kadang gitu guys ya, kadang tuh orang juga kan benci ya ngeliat sama auto ya. Kadang dia udah capek-capek nge-break yang atasnya auto. Jadi dia kasih tahu ke gua dicepuin, minta gua ban ya. Kita mah ban aja ya. Kita dapat jams, dapat WL juga gitu. Lihat tuh di Teselo. Nah, itu kalian hati-hati ya. Jadi kalian pantau ya, kalian kalau auto pantau. Gua tuh sebenarnya ngajarin auto atau gimana sih, pusing gua, nggak bercanda aja guys, guys ya. Jangan baper-baper, oke? Okay? Lol. Broken. Lihat guys. Ada yang itu tadi difitnah sih, itu tadi difitnah. Tadi tuh difitnah. Katanya tuh ada yang auto tapi gua diemin gitu. Langsung rame. Lihat nih guys. Mantap parah. Ya kan ketahuan kan. Wah kacau ini mah. Lihat aja nih aksi-aksi ini guys, aksi-aksi orang pengen lihat auto. Itu seru kan. Nih terus tuh jadi kena fitnah tuh. Scam tuh.
set, gak ada salah. Owner auto, siapa auto? Astaga, malah kita yang kenaian. Oh my god, terfitnah guys. Ini ternyata owner admin ini juga bisa terfitnah nih, pembuka aren. Astaga, astaga. Ya sih, kalau misalkan SB auto here emang rame sih. Oh gitu aja nanti ya SB-nya ya. Auto here, padahal kita buka BFG. Lol. Cakep. Oh, di report atau? Oh iya, di report deh, jangan. Dasar orang teh, ada aja yang ngefitnahnya teh. Edan adalah biarin cuma guys, kalau misalkan ada yang fitnah gitu udah biarin aja, yang penting kita ngejagain wordnya emang bukan khusus auto gitu kan. Teh yang tadi gue bilang susah guys ngetentuin yang auto atau enggak itu guys, nggak bohong gue, tadi juga udah gue pupulin yang tadi tuh, udah gue ban 3 biji apa 2 biji guys yang auto itu juga dibantuin sih. Kalau misalkan nggak dibantuin ngecek tuh sama yang kayak ini orang ini, siapa panik ngebreak terus, panik. bisa-bisanya. Sorry ya bro ya. Aduh, gua mohon maaf ini mah. Aduh, bisa ngebreak 3 kali loh dia. Gimana caranya ngebreak 3 panjang ke kanan? Tuh, nggak nyampe gua aja tuh. Ya kan? Hebat dia. Bisa break 3 kali. 3 blok maksudnya. Hebat. Jalan lagi. Katanya tadi sih ya, sesuai yang tadi gua fakta di lapangan, meskipun udah di zoom in, kalau ini jam sengaja dikolek, teman-teman, room sebelahnya bakal kena impas, teman-teman. Jadi kalian, buat kalian ini, nih yang kayak gini tolonglah, kasihan ini. Nge-lag, katanya nge-lag, guys. RAM 2GB aja nah, tadi dia ngomong. Aduh, gua kasihan banget ya. Kocak. Jadi dikolek lah teman-temannya, kasihan yang nge-break demi kenyamanan bersama. Oke, teman-teman, tadi itu GT ada maintenance dan maintenance-nya itu cukup lama, teman-teman, sekitaran 20 menit. Nih gua record itu di sekitaran pukul berapa nih? Tatar kok enggak ada. Oh, ini sistem tuh. Pukul 9 malam, teman-teman ya. Yang tadi itu berarti maintenance-nya dari jam 8-an mungkin baru beres sekarang. Lihat, langsung kosong, guys, melompong. Orang-orangnya pada hilang dan gak balik lagi. Mungkin gua akhirin aja sampai sini, teman-teman ya. Tapi sebelum gua akhirin, gua pengen kolek-kolek aja langsung supaya ketahuan profitnya berapa. Nih ada yang masih ngebreak juga, ya udah nggak apa-apa teman-teman. Ada room yang masih kosong, nggak apa-apa. Gue udah kena mental guys ya. Setiap gue buka BFG rent ada aja hambatannya ya. Ada maintenance, gue aduh. Ya udah, jadi ini kita kolek aja, biarin yang masih break ya teman-teman ya. Ini kita tag dulu WL ya, kita tes nih berapa profit gak sih. Gue buka 50k ya teman-teman, by the way 50k. Padahal di world ada 70k, tapi gue godainnya 50k aja teman-teman supaya nggak kelamaan. Ini aja gue udah 4 jam guys nge-record, buset. Dari jam berapa tadi, pokoknya udah 4 jam lah kurang lebih buka rent BFG. Emang lama sih teman-teman. Aduh, kacau men. Dan tadi juga tuh banyak banget teman-teman apa, kayak keluh kesah gua nih ya. Yang pertama ya, udah sistem sih udah enak teman-teman. Buat kalian yang pengen buka, silakan begini aja teman-teman ya, diikutin aja setup satu roomnya. Ada SL, ada ini apa namanya, mailbox ya, ini tuh mailbox. Aduh DC gua, ini PW door pakai lah, ini udah paling OP ya PW door, jadi kalian gak usah ribet. Nah tapi nih yang kedua nih teman-teman, ada aja orang yang gak ngerti, ya newbie-newbie lah ya, wajar newbie-newbie gak ngerti cara ngegunain PW door dan cara nge-message teman-teman. Bahkan setelah gua pull di sini, dia nggak nulis PW di sini teman-teman, malah bang PW-nya apa, nah, kan malah nanya guys, padahal tinggal message aja ke gua, terus nanti gua tinggal set PW door ya. Ya maklum newbie teman-temannya itu harus, kalian harus sabar guys, nggak bisa kalian emosi gitu ya. Dan yang kedua teman-teman, kendala gua dalam membuka rent ini tuh sebenarnya ngecek yang auto teman-teman, yang auto atau enggak peku. Yang peku sih tadi jelas ya, dia ngedance tapi bisa mukul. Terus juga tadi gua dikasih tahu dari salah satu orang di sini teman-teman bahwa kalau misalkan pekwe itu masa nggak keluar asap. Nah gue nggak ngerti gimana kalau misalkan gue main sembarang band teman-teman, gue takutnya malah gue yang salah nanti kan tertuduh orangnya. Jadi itu sebenarnya gue cuma bisa pull lihat orang ini masih ngebreak nggak. Kalau masih ngebreak itu udah fix auto. Cuman rata-rata yang gue pull itu mereka masih mereka malah berhenti gitu. Jadi kayaknya mereka tuh ngawasin gitu teman-teman, yang tadi gue bilang. Jadi dia main HP-nya tetap tapi di autonya jalan. Pas gue pull langsung dipencet pause gitu mungkin ya, gue nggak tahu.
tahu sekali lagi. Ya itu juga bagi gue sulit teman-teman buat nentuinnya, karena kenapa ya, karena tadi kalau misalkan gue salah, guanya jadi yang gak enak teman-teman. Ya gitulah. Terus tadi juga ada yang gue pull malah ngedropnya 10 WL, ada yang tahu gue. Ya 1-2 orang yang tahu usus bebek teman-teman. Tapi yang jelas sih ya teman-teman, kalau misalkan gue gak pakai piyama buka BFG ini sulit banget. Ini jujur aja gue dibantu spam sama salah satu viewer, ya biasa lah dia inisiatif sendiri ngebantu gitu. Gue nggak bisa larang guys, gue udah kasih tahu, tapi ya udahlah gitu, mau gimana. Jadi ya udah, jadi gue dibantu sama si spammer ini, katanya di buy BFG gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian juga pengen gitu ya buka word rank gini, kalian tinggal ke buy BFG aja, terus kalian spam di sini. Di sini gue jamin pasti bakalan rame teman-teman. Cuman 100% orang yang pengen di BFG kalian tuh auto player ya. Jadi kalian sesuai jalan ninja kalian aja, mau gimana, mau memperbolehkan mereka tapi dengan resiko kalian kena ban tapi profitnya juga banyak, atau resiko kalian menolak mereka kabur, kalian cari yang benar-benar aja tapi lama ya, itu jalan ninja kalian. Tapi gue menyarankan ya cari aman aja teman-teman ya, tapi gue nggak ngelarang. Sekali lagi gue nggak ada masalah lah sama yang auto, cuman karena gue posisinya begini teman-teman, wajar gue ban-banin semua ya. Sekali lagi ya, ya emang ya kita ban-banin aja lah ya, kita ikutin rule Grotopia aja teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman untuk video rent BFG udah cukup sampai sini ya teman-teman. Silakan bagi kalian yang ingin membuka, diikutin aja setup roomnya dan langkah-langkahnya yang seperti tadi teman-teman. Dan ingat ini nih, paling krusial tuh ini ya, kalian jangan sampai salah setting ini ya, supaya makan kalian garip ya kan. Nanti kalian salah setting di buku-buku hancur gitu ya. Udah pokoknya hati-hati. Jadi saran dari gua, nggak usah buka, nggak usah buka, udah di CV sulap atau free BFG udah cukup ya. Ya jadi mungkin teman-teman, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Thank you juga buat si Drakus yang udah nemenin gua jadi admin teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman gua si Elmer sama Jasyuban pada sibuk ngurusin wordnya, jadi dia doang yang available ya. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video dari ini, video ini dari awal sampai akhir. Dan gua minta sorry banget kalau misalkan tadi yang ada yang gua ban ya teman-teman, ya karena kalian auto. Ya sekali lagi thank you banget buat teman-teman semuanya, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Peace.